Wih, gila. Sekarang nih, gue lagi di Long Beach, di tempatnya ngumpulnya mobil-mobil elektrik. Kalian tahu juga nggak sih, ternyata Hummer itu ada listriknya juga. Keren deh. Gede banget tuh. Yuk kita putar-putar, kita kasih lihat dulu. Dan jangan salah, Mustang juga ada yang elektrik, namanya Mustang Mach-E. Sayangnya kalau di sini ini mobil nggak dapet apa ya, qualify untuk rebate dari pemerintah, karena salah satu persyaratannya baterainya nggak boleh dibuat dari Cina. Dan Ford ini walaupun mobil Amerika, baterai dari Cina. Jadi kebanyakan mobil di sini itu sebenarnya menunjukkan bukan cuma modifikasinya doang. Yang gue lihat banyak body shop gitu, karena di sini lo bukan cuma bisa ganti warna dengan cara dicat, di sini tuh direp. Set, nah ini yang gue maksud kalau direp. Ini tuh nggak dicat. Jadi kalau lo kletek-kletek, itu dalamnya masih warna aslinya, which is kita nggak tahu apa. Kayak gini, ini nggak dicat, direp juga. Yang sana sama, yang sana sama, yang sana sama. Jadi nggak, biar nggak lecet gitu. So big. It looks so nice inside, yeah. Ini yang gue maksud nih, lihat tuh. Wah, udah dimodif dan lo lihat nih. Cus. Luar biasa ya. Hidrolik guys, jadi bisa naik turun. Ini kalau di Indonesia kena polisi tidur sih kelar ya. Lihat tuh, kagak ada space sama sekali. Eh, ada yang lewat. Ada RC. Nice. Balik lagi, tadi lagi ngomongin itu seberapa cepernya itu mobil, anjay. Yuk kita muter lagi, kita kasih lihat lagi warna-warna yang mungkin ada ekstrim atau siapa tahu ada yang punya modifikasi-modifikasi yang berbeda. Nah, karena di sini memang buat mobil elektrik, walaupun ini mobil lama, dia ada satu company yang bisa merubah dalamnya menjadi mobil listrik. Jadi mesinnya dikeluarin segala macam, dalamnya dirombak, tapi bodi masih sama, dan sekarang ini adalah mobil elektrik 1970 klasik elektrik Ford Bronco. Gokil. Jadi sama seperti komunitas mobil-mobil tradisional, EV tentunya juga punya komunitas. Tuh. Secara mobil listrik atau EV ini udah bisa masuk ke pasaran, istilahnya bukan hanya menengah ke atas tapi hampir ke semua, karena udah mulai menurun harganya makin murah, komunitasnya juga makin membesar. Wah. Wow. Eh, ada baterai, guys. Wow. Lucu juga ya. Hah? Baterai ya, guys. Ini ada baterai. Wah. Kita lihat tuh, jadi ceper banget. Lihat tuh, guys. Udah nempel. Lo lihat enggak sih? Nempel sama tanah. Wes, yang ini kayak model-model off-road gitu. Dikasih atasan. Terus bannya memang buat off-road. Jadi tempat di mana mobil-mobil itu pada ceper-ceper, low to the ground, benar-benar penyentuh tanah. Kalau dia memilih untuk beneran mobilnya gimana caranya bisa dibawa main di tanah. Keren. Ini menarik ya warnanya, guys ya. Menarik banget. Ini warnanya apa ya? What kind of blue is this, baby? It's like a sky blue. It's more like sky blue. Oh. Yang ini lucu, soalnya ada mobilnya, terus di dalamnya, di dashboardnya ada kayak legonya gitu, guys. Lihat deh. Kelihatan nggak sih? Ada legonya, lucu ya. Nih, gua kasih lihat, guys. Informasi nggak penting ya. Nih. Cybertruck, kalau kalian lihat ada tulisan ini Foundation Series, artinya mereka bagian dari orang-orang yang udah order dari pertama. Berarti siapapun yang punya ini udah dari awal percaya sama visi misinya Elon Musk. Nah, ini tempat adik gua nge-wrap atau mengganti warna mobilnya, namanya Empire Custom Wrap. Lo lihat tuh. Ini tuh wrapan nih. Jadi bukan dicat, guys.
Ini model X by the way. Anjay. Nih liatin. Cush. Gimana menurut kalian? Ini kalau di Indonesia nyetir warna begini bagaimana guys? Abis nggak nih? Dipretelin. Wah. Ini yang punya pasti kebelet terus nih. Soalnya BAB, hah? Buang air besar. Wah, ini orang guys, lihat dong. Di custom semua lihat tuh, pakai marble-marblean. Anjay. Hah? Tapi bukan itu doang. Ini perempuan, gua asumsi gua perempuan ya karena warnanya pink. Punya anak lo lihat tuh, punya car seat buat baby. Tetap bertanggung jawab. Gokil. Nah, ini kan mobilnya adik gua. Gua kasih lihat mobilnya ceweknya ya. Nah, ini mobilnya si Jackie. Lo lihat nih bininya. Lihat tuh. Jadi berdua belakang-belakangan ya kan, itu mobil Ano, mobilnya ceweknya. Belum terlalu dimodif, tapi step 1 adalah diwarnain. Lo lihat tuh. Tapi ini sejujurnya gue suka banget warnanya. Lucu banget. Gue I don't mind sih kalau mobil gue warnanya kayak gini. That's the car that basically got me into this. Like I went to the first underground. Oh shit. Holy shit. I'm like who's touching? Kalian pernah denger kan Cybertruck? Tesla, Tesla Cybertruck yang keluar itu lama banget, yang sempat jadi mitos. Di sini bejejer banyak banget guys. Coba yuk kita lihat. Ini ada 1, ini nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang merah sana. Sama 11. No, 11. Like the attention, girl, I know you. Know you. But you're everything I want in life. Yeah. We're fighting danger. Nah, tiba-tiba sekarang gue udah di konsulat untuk acaranya PJP, which is Paguyuban Jawa Plus. Yaitu adalah komunitas Indonesia yang ya membawa nama Jawa dan segala macam. Jadi di sini ntar ada yang manggung, which is ada Pasya dari Ungu, terus ada Uya Kuya, ada gue, enggak gue. Terus ada Mas Iqbal juga yang baru lahiran, kongres juga buat Mas Iqbal, anaknya baru lahiran di sini semalam. Terus juga di sebelah sana, nah tuh, ada Angklung Jawa, keren banget. Yuk kita lihat di sini kegiatannya ngapain aja. Soalnya yang gue tahu selain musik ada makanan dan budaya segala macam. Ini juga masuknya tuh bayar tiket tapi hasilnya dikirim ke yayasan yatim piatu juga di Indonesia. Jadi gue nggak sabar akan seberapa rame. Ini sama maestro gitarnya di LA. Gimana kabar? Lagi pemanasan ini? Emang gak nyobanya. Coba tes dulu dong, tes solo dikit dong. Jangan, itu ribet nanti. Oh iya benar. Ada orang latihan. Berapa lagu main hari ini? Main Pasya 11 lagu. Pasya 11 lagu ya? Iya. Kalau kayak gitu latihannya udah dari kemarin apa langsung? Enggak, langsung aja. Langsung main? Iya, gak ada latihan sama Pasya ini. Kalau udah jago begini gak, memang. Bukan gitu, waktunya gak ada dia. Iya, belum datang. Bukan kitanya. Iya, benar. Kalau kita mengharap latihan. Ini lagi jualan ini? Iya, ini semua kita dari warung PJP. Uh-huh. Untuk 100% untuk yatim piatu di Indonesia. Alhamdulillah, ya. Wah, Masya Allah. Ini jualnya apa aja? Boleh dikabarin? Ini ada dulu. Lapis, ini ada lemper, ada empanada, ada apem, kue apem. Ini aja, wah. Minta dia sekolah. Siapannya? Persiapannya ini makanan sumbangan dari angkutan dan masyarakat ya. Oh beda-beda jadinya banyak. Iya, dari masyarakat ada yang nyumbang panada, ada yang nyumbang lemper, ada yang nyumbang lapis. Wow, ya. Luar biasa. Semangat terus, semoga laku ya, terus ya. Semangat buat anak-anak. Yes.
Jadi dari yang kemarin itu acara mobil, terus ke sekarang, itu salah satu cara-cara gue bisa tetap bukan cuman aktif, tapi juga merasa dekat dengan tanah air. Ada gamelannya, ada Indonesianya juga. Jadi itu yang membuat gue tetap merasa dekat sama Indonesia. Secara artisnya juga, ntar orang Indonesia yang datang, orang Indonesia, makanannya Indonesia, everything Indonesia. Okay. Wah, makan apa ini? Wah, enak ini. Apa ini? Coba, tak jeluk. Ikan, telur dadar. Apa ini? Itu apa ini? Perkedel. 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 Karo apa? Tahu, sambel. Sambel, wah mantap. Coba, coba. Ini Mbak Dewi ono. Oh, siap. Yo, mari. Yeah. Oh, wah, ini video sekarang. Oh, video. Iya, okay. Aku mau nanya-nanya ini. Ini berarti gamelan nih, kalau orang yang enggak tahu ini gamelan apa? Jenis gamelan itu. Oh, karawitan Jawa. Karawitan Jawa. Dari Jawa Tengah, Mas. Oh, ya, gitu. Dari Jawa Tengah. Ini kita punya perkumpulan di sini, yeah. Namanya Ngesti Budoyo. Ini Bapak Joko Sutrisno, yes. Itu yang, yeah, mengajar, dan ini Putri Sutrisno. Itu. Kalau kayak gini latihannya setiap minggu apa, Pi? Kita latihan setiap Sabtu pagi jam 10. Wah, ya. Anggotanya berapa banyak? Anggotanya berapa ya? Kita punya lebih dari 20 orang. Oh, iya. Dan lebih dari 20 orang kalau semua datang. Ya. Kalau semua datang. Ya, ini semua anggota ini termasuk baru. Terus. Oh, gitu. Ya. Dan anggotanya enggak cuma orang Indonesia, tapi juga orang foreign people. Oh iya, orang sini juga banyak. Sini juga banyak. We're not foreign anymore, we are foreign. Tapi seberapa pentingnya sih kayak melestarikan budaya Indonesia, budaya Jawa di sini? It's the most important thing. Ya. Ya, karena meskipun kita tahu banyak orang Jawa, tapi ternyata kesenian Jawa itu belum banyak yang ikut. Jadi kita pingin yang terutama orang Jawa. Yang non Jawa silahkan, karena kami memang terbuka untuk semua. Ya, yang penting utamanya itu melestarikan budaya Indonesia. Luar biasa. Terus kalau misalnya ada orang nonton nih, terus tinggalnya di sini, pengen join, kemana joinnya? Joinnya datang ke setiap Sabtu. Setiap Sabtu jam 10 sampai jam 1 siang. Di sini. Di Nusantara Room. Oh, di Nusantara Room. Indonesian Consulate. Tuh kan, kalau misalnya mau join kalian, langsung datang. Tadi udah dikasih tahu. Sukses. And it's free. And it's free, tuh lebih bagus lagi, free guys. Free, no application form. Terima kasih. Okay, makasih, Mas. Makasih. Ya. Baru tadi WA-an, ayo baru tadi WA-an. Ayo buruan datang. Malas dia, malas. Wah luar biasa. Reza nggak mau kesini. Wah parah lu bro. Parah lu bro. Ditunggu. Posternya jam 2. Gua datang ke sini jam 2 dan ternyata kepagian banget. Makan dulu kali ya. Wah, lihat nih. Wah, gudegnya luar biasa, Mang. Ini apa itu? Itu apa? Ini kan ini pasangannya. Wah, ada paha atau enggak ada paha? Mau yang mana ini? Nah, itu kan? boleh. Nah, itu. Waduh, banyak banget lagi lihat tuh, guys. Mau mau keracak enggak? Boleh dikit. Sama krecek, guys. Laper enggak sih lu? Ini yang bikin gua walaupun udah lama di sini, apa ya? Bukan enggak kangen, tapi merasa tetap dekat. Lihat tuh. Ditambahin krecek. Ayamnya dikasih 3 biji gede-gede banget, ayam Amerika, cuy. Karo sambel iki. Lihat tuh. Lihat. Sama ada kremesnya tuh. Lihat tuh. Wah. Ini spesial buat anak Lena. Mamam. Jahat sih. Wah, terima kasih. Terima kasih. Ini guys, kita lihat makanannya. Lihat tuh. Waduh. Krecek, kremes, menasi. Lihat nih. Lihat nih, kremesnya luar biasa. Top. Ayamnya. Gila. Harus pakai nasi. Enak.
Gorengnya di sebelah. Ayamnya jadi langsung gua ambil makan di sini. Parah, enak banget. Gua ketemu apa? Cuma ini makan dulu. Sekarang nih baru band lokal. Lo tahu Iqbal siapa, ada Mas Ergi juga. Bareng kita lihat ya. Yuk. Udah saatnya manggung. Pade. Itu yang nyanyi udah tua banget bro, tapi suaranya gila. Dengerin aja. Dengerin. Anjay. Nama saya Kiki Samantha Mamesa. Saya mau nyanyi lagu Tattoo. Di belakang situ ada cewek bule yang nyanyi bahasa Jawa. Gua aja orang Jogja gak bisa nyanyi bahasa Jawa. Yuk gua kasih lihat yuk nih ya. Zaman gua nih, Padi, kita kasih lihat tuh. Entah kenapa untuk orang yang saya sentuh saja, untuk orang yang saya sentuh, oke? Tidur lagi, satu lagi, tidur. Untuk orang yang saya sentuh saya dengarkan, saya. Untuk orang yang saya sentuh dengarkan saya. Entah kenapa setelah ini semua akan kembali seperti semula. Entah kenapa seperti akan kembali seperti semula, oke? Bangun. Halo. Entah kenapa yang ini hati-hati dia ada jantung tuh ya. Untuk orang yang sentuh 321 bangun. Mesti tidur bener kan ya. Dia kayak ini insan. Allahu Akbar. Insan apa?
Oke. Atau enggak untuk orang yang sesentuh dengarkan saya, oh kita mainkan lagi kalau gitu. Untuk orang yang sesentuh dengarkan saya, entah kenapa, ya, setelah ini, ya, setelah bangun, entah kenapa di depan kamu, orang semua akan merasa, kamu akan merasa orang yang depan kamu itu lucu banget. Jadi kamu akan menertawakan siapapun depan kamu, kamu akan lihat mereka adalah pelawak atau batu-batu yang buat bisa buat kamu tertawa. Bangun. Who is that? Siapa itu? Ada Mickey Mouse. Ada Teletubbies. Ini akan apa sih? Oke, mana lagi yang bikin kamu lucu? Ini lo. Yang mana? Ini baju biru. Baju biru nih. Siapa itu? Ini patung kayaknya. Dari patung. Dari patung. Hipnotis lah. Kenapa semua akan kembali normal seperti sedia kala? Ya. Mengerti aku kan kepala? 3 2 1 dan ber. Lu mati lu. Halo. Malu kan. Eh, lu kalau mau lanjut silakan. Kalau mau lanjut, tadi masalah tadi silakan lanjut, aku mau balik. Masalah apa? Masalah apa? Tidak tahu, kita juga nggak ngerti. Jadi kita emang ada apaan ini? Apaan? Oke. Sekarang ini siapa orang depan normal kan? Pertama saya duduk. Enggak, ini depan normal kan? Iya, ini Pak Gonje, Pak. Mana Pak Gonje? Pak Gonje tangguhnya. Ini siapa nih? Siapa nih? Ini Pak Buce. Ah, yang benar. Langsung duduk di depan sambil nonton Pasha. Langsung kita kasih lihat yuk. Nanti istri saya juga saya ajak nyanyi boleh ya? Iya, silakan Bu. Istri kedua. Hah? Oh ini cuma satu aja. Pas kita terpilih kan ke Los Angeles gitu. Sama Bu Astrid juga nih sebagai anggota DPRD terpilih. Oke, apa lagi Mas kita? Cintaimu sedalam dalam hatiku meskipun ku hanya gue rasa cuman di sini lagi tengah-tengah performance, lagi tampil diajakin selfie sama ibu-ibu tuh, gue nggak ngerti lagi, tante. Emang Mas Pasha jarang kesini, tapi ya tolonglah lagi nyanyi langsung minta selfie tuh. Oke, akhirnya selesai juga weekend ini. Semoga kalian fun liatnya ya. Ini gue lagi dibuat sama Mbak Ning. Lihat tuh, ayam kremes buat satu minggu. Lihat tuh, banyak banget.
Mas Muhammad, thank you. Thank you. We love you too, man. Waalaikumsalam. Oke, guys, akhirnya selesai juga. Dan nih lu lihat tuh, ayam kremesnya. Gak sabar banget buat makan untuk seminggu. Emang itulah keindahannya LA, guys. Lu mau di Amerika, tapi rasanya Indonesia lu udah lihat sendiri dari kemarin kan. Dari acara mobil sampai acara Indonesia. Kalau gitu, terima kasih. Thank you ya. Assalamualaikum. Dah, balik. Mulai ya. Ya, beneran yang kali ini. Oke, okay, guys, sih LA emang wah. Balik ya. Thank you. Bye. Wah, emang tuh lihat. Yang ini juga sekali lagi. Mulai ya. Dah. Dah semua dah. Wah, LA emang udah. Udah seperti rumah kedua deh. Oke, okay, I'll see you di next episode ya. LA is the best banget. Deh.